بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد Allahu syakiran alima al-an. Bu Ali Ulmar'ah, Ibu Amanah dan segenap jajarannya yang sangat kami nanti-nantikan perjuangan dan pengorbanannya, santriawan, santriawati, zikir, sonariah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Segenap tamu undangan untuk mewakili pada siang hari ini, dari Nurul Ihsan, Darus Syafa'ah, Sa'adah, Ikadamit, Asana On Air, Sobat Dunia Akhirat, Permukota, dan juga Al-Mughis atau yang mewakili. Nah, Samulina Mura, yang sorangan deh. Ayo, yang hadir di Aula di Gelsonaria dalam rangka mengamini hajatipun Ibu Yati Ahyani dalam rangka tasyakuran. Minta barokah doa untuk Ibu Yati Ahyani dan juga Pak Suwito. Semoga keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan rezekinya, istiqomah ibadahnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Juga minta doa untuk putrinya yang bernama Eka Ratnasari dan juga suaminya yaitu Mas Willy Purnomo. Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dilancarkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, istiqomah ibadahnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Minta doa untuk cucunya yang bernama Kiupi Kolbiani Soka Perpurnomo. Semoga jadi anak yang soleh, yang berakhlakul karimah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, ya Rabbal Alamin. Ugi minta doa untuk ibu mertuanya, untuk ibu Usrek. Semoga diberi umur yang panjang, manfaat, barokah, selalu diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam ibadahnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan seluruh hajat dari Ibu Yati Ahyani, barokah menjembatani ilmu pada siang hari ini. Mugi-mugi kali Allah ditetapkan sababiyah pun sedaya hajat pun dipun ijabah lan ridani kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua yang hadir di aula zikir sonariah pada siang hari ini dalam rangka mengaminkan hajat pun Ibu Yati Ahyani, mugo-mugo dadi sebabipun, dadi tambahipun hajat kula, hajat panjenengan dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, jauh-jauh hari pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang malam Nisfu Saban. Saya teringat dua Nisfu Saban yang lalu saya sholat Nisfu Saban di Taiwan di hotel bersama Ibu Ali Ulmar'ah di sana.
terus dik wingi mboten teng ngriko, sakniki ya mboten teng ngriko. Berarti sudah 2 tahun saya dari Taiwan yang terakhir kemarin niku nggih. Itu ketepatan pada malam Nisfu Saban nggih menika 14 malam 15 Nisfu Saban. Maka perlu saya sampaikan pada siang hari ini di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam rangka meningkatkan kualitas mutu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyambut namanya malam Nisfu Saban. Kanjeng Nabi dawuh, man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge siapapun orangnya yang mampu menghidupkan malam 2 hari raya, menghidupkan malam Idul Fitri dan juga menghidupkan malam Idul Adha dengan bertakbir, dengan berzikir, dengan berwirid dan sebagainya, dan juga walailatan nisfi min Sya'ban dan juga malam separuh dari bulan Sya'ban, apa kata Rasulullah, lam yamut qalbuhu, hatinya orang itu tidak akan pernah mati, hina tamutu al-qulubu, hina tamutu di saat hati-hati yang lain podo mati, atine wong niki wau mboten dipun pateni kali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini istimewanya malam Nisfu Sya'ban. Sebelum mendekati Nisfu Sya'ban yang jatuh pada malam Senin nanti, monggo kalau Anda ingin puasa ayyamil bid bisa dimulai pada hari esok, pada hari Sabtu, Ahad, kemudian Senin untuk menjalani puasa atau saumu ayyamil bid dan dalam rangka menghormati bulan Sya'ban. Mulane ojo sampai raketang sedino ibu-ibu, ojo sampai kula sampean mboten siam naminipun siam bulan Sya'ban. Terus ojo sampai gak poso raketang sedino, mungkin dipun terangaken fadilahipun. Yang paling baku, kenapa malam Nisfu Sya'ban sangatlah istimewa? Kenapa malam Nisfu Sya'ban sangatlah istimewa? Ini yang tentunya perlu kita garis bawahi pada siang hari ini, bahwa di malam Nisfu Sya'ban ini memang dipundhawuhaken nggih, ya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Kanjeng Nabi poso Sya'ban dengan keseluruhannya. Walaupun kita kan dilarang ya, dimakruhkan puasa pada tanggal 15 Sya'ban sampai Ramadan bagi mereka yang tidak membiasakan puasa setiap hari atau mereka yang tidak mempunyai kebiasaan puasa Daud, maka setelah 15 ke depan niku ke belakang ya, 15 sampai 30 kan hukumnya tidak diperbolehkan kita berpuasa ya. Namun ketika Nabi menyatakan puasa dengan keseluruhan, mungkin pada tahun itu Nabi menyatakan apa melakukan puasa dengan keseluruhannya sehingga tidak ada masalah dalam puasanya itu. Maka dari itu yang paling istimewa dalam bulan Sya'ban dipundhawuhaken yaqwa yaqulu yarfa'ullahu a'malal ibadi kulliha fi hadzal syahr. Pada malam Nisfu Sya'ban niku kenapa kok diarani malam sing istimewa? Mergo di malam itu malam di mana amal manusia selama setahun dilaporkan Allah pada bulan Nisfu, pada bulan Sya'ban yang ketepatan pada malam Nisfu Sya'ban. Mulane wonten malam Nisfu Sya'ban nanti ada kaul yang menyatakan bahwa ada da'watun mustajabatun, ada doa mustajabah wakila bainal maghrib wal isya yang dilakukan setelah maghrib sampai menjelang isya. Namun ada kil yang lain, ada kil itu yang dawahkan doa mustajabah mulai ba'dal maghrib sampai jam 12 malam, di mana jam 12 malam nanti amal kula panjenengan sami selama setahun, walaupun setiap Senin dan Kamis dilaporkan Allah, ini diglobalkan dalam satu tahun dipunlaporkan diri Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan dari bulan Sya'ban. Maka dari itu kula panjenengan dipun aturi betul-betul memaksimalkan wonten malam Nisfu Sya'ban menika.
Yeah. Jadi ojo sampai kulo sampean mboten tandang gawe ning gone malam susah banget jeneng batu maghrib repot ada majikan yo masih ada waktu sampai menjelang jam 12 malam. Maka walaupun kata kiai saya almarhum almaghfurlah Kiai Muhammad Dzafira Suhaimi nate kula tangkepi tentang hal ini kula ne karo kiai kendel takon wonten mawon. Terus pundi yai amalan tentang malam niku saban ngeten Kang dawuh kiai kula. Memang belum ada hadis-hadis yang menerangkan tentang amalan pada malam Nisfu Sya'ban. Tapi para ulama menyikapi pada amalan bulan Nisfu Sya'ban itu karena beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu riwayat dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, perlu kita garis bawahi bahwa setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dijamin kesahihannya karena Abu Hurairah itu lurah pondok Ashabus Suffah. Yeah. Abu Hurairah niku lurah pondok sing paling pinter dhewe awale ya bodho. Awale niku kapan Kanjeng Nabi dawuh gak tahu kelingan pun akhire dungani Kanjeng Nabi akhire Abu Hurairah menjadi periwayat perawi hadis yang terbanyak krana Abu Hurairah penggaweane ning Serabi Masjide Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi lurah pondok sing duwe santri 300. Nah, mulane sampai di dawuh no hampir-hampir setiap hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah itu ada jaminan kesahihannya. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi matur atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Kanjeng Nabi matur saya didatangi Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Jibril mendatang seraya waqala seraya Jibril berkata ya Muhammadu hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, malam ini yang dimaksud malam napa? Malam nisfu Sya'ban. Jibril matur ya Muhammadu hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Malam hari ini Allah membuka pintu-pintu langit dan Allah membuka pintu-pintu rahmat. Fakum wa salli warfa' ra'saka wa yadaika ila samad. Kanjeng Nabi dipun dangu kalih Jibril, fakum ngibadah ngadeka, wa salli ngibadah, wa salli salata, warfa' ra'saka angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke arah langit. Nah, niki dengan ini ada salat mulane. Ulama-ulama bisa menyimpulkan bahwa malam Nisfu Sya'ban ada amalan yang istimewa di antarane monggo aja sampai ketinggalan nglampahi salat salat tasbih. Mula cara kiai pondok kula niku lek mastani nggih salat tasbih bocah-bocah iki ya mek malam Nisfu Sya'ban tok. Soale salat tasbih niku dilakoni minimal sedina sewengi sepisan. Lek sedina sewengi kan ra iso ya minimal seminggu sepisan ditandangi salat tasbihipun. Seminggu pisan ra iso minimal ya sesasi sepisan ditandangi. Lek sasi pisan ra iso minimal setahun sepisan. Ya ketepatan salat Nisfu Sya'ban iki diperlampahi kanthi ngelampahi salat tasbih syukur 4 rakaat, nek ra kuat ya 2 rakaat salam kemawon terus dipun lajengaken membaca surah Yasin 3 kali. Niat yang pertama dalam membaca surat Yasin hajat lan niate ya Allah nyuwun dipun paringi padangipun manah, minta diberikan terangnya hati. Yang pertama dalam baca Yasinnya. Yang kedua baca Yasin dengan niat nyuwun dipun paringi tetepipun iman lan Islam. Sing nomor telu nyuwun dipun paringi selamat dunia, selamat akhirat lan dipun paringi sedaya perkawis sing barokah maslahah manfaat dunia akhiratnya. Ten iki berdasarkan pengalaman ibu-ibu. Jadi banyak di masyarakat kita yang belum menjalani kula wau khotbah niku nggih tak sampekno niku tapi tak sawang kiyaine ya linga-lingu kiyai masjide. Kiyai masjide tak sawang kok linga-lingu tok ya ora ono pramudeng mboten wani. Di tempat saya ini aja yang menjalani napa menjalankan amalan malam Nisfu Sya'ban niku ning nggen kula tok. Lintune mboten enten langgar masjid lintu mboten doyan ten sak desa niku.
Krono apa? Krono siji di era tahu mondok, ora kenal pengalaman pondok, kiai nane, jadi itu tahu mondok, tapi ora patek kopeni barang-barang sing ngoten iku. Nah, mulane mboten ngertos bahwa di malam Ibu Saban ini malam yang istimewa sampai tidak ono teng ajeng wau man ahya lailatal idaini wal nisfi min sa'ban lam yamut la yamut apa lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub, hatinya tidak akan dimatikan Allah di tengah-tengah hati podo mati. Lu ono amalan kon ngurip-ngurip malam Ibu Saban niku wau krana napa? Krono ono amalan sing badhe dipun laporaken Allah selama setahun nggih ketepatan pada malam Nisfu Saban. Dan ini ada persyaratan, ada keistimewaan juga bahwa malam Nisfu Saban Allah mengampuni segala dosa umatnya. Lho, ono malam sing Allah mbeberno pangapura sing kaya ngene wau dalu wis tak aturaken. Para arifin menika lek eling karo pangapurane Allah istabsyara wa idza zakara afwa rabbi ta istabsyara, para arifin nalika kelingan utawa ngerti dituturaken jembare pangapurane Allah dhewe padha bungah-bungah. Lah wonten malam Nisfu Sya'ban niki memang Allah menyiarkan betul bahwa semua dosa manusia ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula sampean nek ora iso ya piye carane menghidupkan malam Nisfu Sya'ban, mbuh piye carane mbok gedekno sedekahe, mbok gedekne wiritane, mbok gedekne baca Qur'ane, terserah jenengan. Sing penting ada amalan untuk menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Yeah. Ya Muhammad hadi lailah tuftahu bi abu sama wa rahmah. Dan juga diaturakan bahwa malam ini malam di mana Allah membuka pintu langit dan pintu rahmatnya. Maka fakum fasalli warfa rasaka wa yadaika ila sama. Sampeyan ana donga mustajabah, maknane ana donga sing mustajab. Sunat salat sunate ya dianjurkan para-para sesepuh, para-para wali, para kiai padha nganjurno salat sunat tasbih ae. Lek sak wayah-wayah sampean selama urip gak iso tasbih, kan diaturaken to wau nggih. Lek salat tasbih iki minimal sedina sewengi sepisan. Rata-rata sedina sewengi ya seminggu sepisan. Kalau seminggu sekali nggak bisa, berarti satu bulan sekali lakukan sholat tasbih. Kalau ternyata satu bulan kita tidak mampu, ya minimal setahun sekali. Jadi itu pas mau nenggone malam Nisfu Sya'ban. Nah, ini ono wong setahun sepisan orang kuat sholat tasbih. Ya minimal sahur urip raketan sepisan ya sholat no tasbih. Nah, lho, kita diajarkan dalam kitab Kitabul Adziyah kemarin dan kita kaji apa kitab-kitab Hidayah sudah dipenerangkan bagaimana caranya salat tasbih lho, melok ngaji Ustaz Ali Muji kok salat tasbih ora iso yang ngisin-ngisin gitu nggih. Wis diterangi wonten kitab Hidayah wis diterangi caranya ada dua versi. Yalah wis tak terangne kabeh ning gone kitab Hidayah. Dene kok eneng santri sik urung ngerti salat tasbih, Ustaz carane piye Ustaz takono rasa isin isin ngono lho Bu nggih. Ya ada dua versi kemarin dalam kitab Hidayah. Ini Assalamualaikum acara sampun dipeniti muhafadzah ngantos mengke dalu acara aflah sah dipelaksanakan sehat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, dados kula njenengan di malam tas malam Nisfu Sya'ban iki aja sampai kelangan salat tasbih. Lek minimal setahun ra iso ya sak umur urip sepisan yu salat-salat tasbih. Dawuhipun malaikat Jibril, nggih, fakum wa sholli salata ngibadah mbuh apa wiritan mbok maca Quran terus salata. Terus dungo warfa rosaka wayadaka la sama niki mujurno lek malam Nisfu Sya'ban wonten doa mustajabah. Dan juga malaikat Jibril menyatakan fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyraku billah la yusyriku billah syai'an, dan Allah mengampuni seluruh manusia yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu illa man kana sahiran
au kahinan, au musahinan, au mudmina khamrin, au musiran ala zina, au akila riba, au akal walidaini, au namama, au qati arrahmi. Ini juga perlu kita garis bawahi para jamaah yang dirahmati Allah, fa inna haula'i la yaghfiru yufarlahum hatta yatubu wa yatrahu. Fa kharaja sallam fa salli fa salla fa baka fi sujudihi wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika. Anjing Nabi sampai ngeten iki. Jibril dawuh Kanjeng Nabi wonten malam nisfu Saban menika Allah mengampuni seluruh dosa-dosa manusia yang tidak mensekutukan Allah. Pokok wong iki mboten musyrik. Padahal diingin awake ndelok keterangan Abu Dzarin endi-endi wong sing ora gelem zakat padahal musyrik. Lah nek wong sing ora gelem zakat berarti lah katut ketularan musyrik, berarti ora di ngapura Gusti Allah. Allah memberikan ampunan kepada seluruh umat manusia ini, umat Nabi Muhammad, kecuali mereka yang apa? Jami'u man la yusyriku billah, pokok wong-wong sing ora menyekutukan Allah di ngapura dosane. Kecuali lagi dikecualikan yaitu saman kana sahiran, wong tukang sihir. Tukang jenggesi wong, tukang sihir. Tukang jaran goyang, tukang nyemar mesem wong wedok. Utawa wedok nyemar mesem wong lanang padha mawon, sahir, tukang sihir. Ndi-ndi tukang sihir niki nek Allah mengampuni dosa-dosanya manusia dengan seluruhan, dia termasuk yang ketinggalan yang diampuni. Yang kedua kahinan dukun, wong-wong sing bodho dukun. Dukun niki dadek khodame jin. Soale dukun karo kiai iki meh padha. Nggih, ketoke padha, wong kiai karo dukun niku ora ana bedane. Kiai diparingi pirsa apa sing dadi unek-unek sampean, dukun iki ya diparingi pirsa. Padha mawon. Cuma sumber berita yang membedakan, ngoten lho, Bu. Dadi aja sok aja sok gumun pah nek nang kono jan kaya kiai ta ngerti yo aku unek-unek apa iki ngerti lho wong e. Lek kiai ngertine niku pancen hak, niku ilham saking Allah, bocoran saking malaikat. Tapi lek dukun sing mboten ibadah kok iso ngerti niku memang bocorane setan sing bodho golek informasi tentang keberadaan manusia khodam-khodam niku. Kemulane angel bedakno kiai karo dukun. Lha sampean teko ning dukun ana ancaman man ata kahinan, man ata arofan au kahinan lam tuqbal salatu arba'ina sanata. Sapa-sapa sing gelem nekoni omahe dukun, omahe tukang juru bedhe, wong kuwi ora ditampa salate 40 taun. Mulane aja sapa sok aja sok sapa dukun, sapa ning nggone kiai, sapa mu ning nggone kiai ketambanan atine lho, ketularan salehe. Nek sing dadi benten. Mulane di malam nek saban Allah ngapura seluruh dosa manusia kecuali orang yang musyrik. Kecuali orang-orang yang tukang sihir, tukang dukun, kemudian au musahinan wong sing napa nggih. Musahin iku wong sing duwe unek-unek elek karo wong liya, dendam karo wong liya. Mulane tak aturaken kan saiki bene sesuk persiapan puasa 3 hari di malam asa yaumul ayyamul bid. Mulai besok sakit dipunmilai poso ayyamul bid dalam rangka hormat bulan Syaban. Niki wong-wong sing bodho duwe grundel, duwe dendam karo wong liya, duwe ati elek karo wong liya. Di malam nisfu Saban Allah mengampun dosa manusia, tapi niki termasuk wong sing ketinggalan, sing boten katut di ngapura Gusti Allah. Mulane kabeh noto ati, persiapan noto manah kangge napa? Persiapan nyongsong gedhe pangapurane Gusti Allah. Gak di ngapura wong apa gak ngono wong Gusti Allah jembar ngapurane dadi wong ora jembar ngapurane. Ora iso Pak Ustaz loro atiku disakiti kaya ngene iki Pak Ustaz. Tak tinggal lunga ya aku masih tinggal lunga genten. Loro atiku. Nggih, niki sing di mantan-mantan iki yo berusaha untuk apa nggih? Anggaplah mereka tidak baik untuk kita sehingga kita tidak ada dendam atau nggih. Ibu-ibu sing duwe mantan dereng move on
kan gedinge lah karu-karuan ngono kuwi disikapi ae. Lek memang dia bukan yang terbaik untuk saya, maka Allah ganti yang lebih baik insya Allah. Jadi gak dia pegel karo wong, ngoten. Lek sampean dipegel karo wong termasuk wong sing dicatet di ngapura kali Gusti Allah. Yang berikutnya au mudmina khamrin, wong sing langgeng ngombe arek iki mboten dipun ngapura kali Allah. Di tengah-tengah menungso oleh pangapurane Allah, dhek mboten oleh pangapura babar pisan. Mudminu khamrin. Yang berikutnya au musirun ala zina, wong sing netepi zina, ora ndang-ndang le tobat ke malam niku saban bareng panggah zina ae. Utawa pas niku saban ora zina tapi urung duwe tobat babar pisan tentang perzinaannya, maka dia termasuk dikecualikan dari orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu saban. Niki malam istimewa, mboten main-main sampai kanjeng Nabi dawuh, setelah malam Lailatul Qadar tidak ada malam yang lebih utama setelah Lailatul Qadar kecuali dari malam nisfu saban. Malam yang istimewa setelah Lailatul Qadar adalah malam nisfu saban. Berarti persiapno tenan, Bu. Siapno teman, jamaah kula munapal ngeten niki, mun takok-takok Pak Yai mbinjing nopo nisfu sabane Pak Yai, kegiatane diwontenaken. Yo mesti nggih. Pokok Pak Yai ini mboten undangan tebih nggih insyaallah dipun napa? Dipun lampahi, dipun laksanakaken insyaallah. Ngeten. Lah tak tinggal ning Taiwan biyen yo ora kegiatan. Kiai ini senakon gajine mboten wani. Ngamalan wis diwarahi dicontoni ngoten lho mboten wani. Wonten akan amalan apa? Malah lho dicontoni ben dina ngeten iki lho gajine mboten wani. Nggih. Krana nggih mboten maido jenenge wong mboten gadah mental ora duwe pengalaman lho ne. Mulane mboten wani. Mulane jarang langgar masjid sing padha ngawontenaken acara malam nisfu saban. Kemarin orang itu di tangga saya tuh sampai tanya-tanya, "Ustaz, malam nisfu saban iki amalane apa, Ustaz?" "Oh, amalane nek kiai kula yai, amalane nggih salat tasbih, maca Yasin ping 3. Lek langgar-langgar gak bodho ngawontenaken jenengan teng dalem piyambak ngawontenaken piyambak." Kula mbiyen jarang ndereng duwe mambal hasanah iki nggih sing griya piyambak karo bojo. Namun kalih bojo. Ngamalaken napa amalan nisfu saban. Sing nomor teruse sing mboten di ngapura Allah au akilar riba utawa wong sing mangan barang riba, selama wong sing mangan barang riba di tengah-tengah Allah memberikan ampunan pada seluruh umat ini, maka dia ketinggalan. Au akal walidain utawa wong sing maneni wong tuwa loro ni, wong sing bentak-bentak wong tuane, wong sing gak rukun karo wong tuane. Dan ini termasuk wong sing ditinggalne Allah ing dalem mboten maringi pangapura. Mulane ibu-ibu, monggo mulai hari ini kita menata hati, menata hati, menata hati, aja sampai enti geding karo wong liya, aja sampai enti pegel karo wong liya, berusaha maksimal piye carane supaya kula jenengan sakitnya di sini ya. Orang didandani pokoknya kudu iso nata manah bene katut napa Bu di ngapura karo Allah. Ndak iman-iman tak iya lek sok saban ngarep sik kepan sik menangi. Lek saban ngarep mboten menangi yo ya apa pangapuran Allah diobral betul pada malam nisfu saban. Cuma Allah mengecualikan tadi orang-orang yang berani pada orang tuanya, nggih monggo padha mulyakno wong tuane, mulyakno wong tua, mulyakan orang tua. Jangan sampai kita melawan orang tua. Awin namam tukang adu-adu, adu-adu domba, adu kono muni ngene karo kono muni ngono. Kuwi termasuk wong sing ditinggali Allah sing gak oleh pangapura. Au qatiar rahmi utawa wong sing medhot tali silaturahim. Nah, mulane ibu-ibu, jamaah-jamaah, monggo saling mendatangi satu dengan yang lain, walaupun walaukan bil WhatsApp, walaukan bil Leni, walaukan bil SMS, walaukan bil telponi, monggo wong-wong sing wis pedhot silaturahime kalih kula njenengan dipun sambung malih sebelum malam nisfu saban. Mana lho Bu? Dia wae kudu persiapan, lha tak aturaken kersa niki ben persiapan betul sok malam nisfu saban kula njenengan pun istimewa, pun mboten enten tanggungan napa-napa karo wong liya. Yuk sapa sing gedhe ngawake ya di silaturahim. Wong-wong sing ben gedhe karo awake ya di silaturahim. Lah nek sak niki karo nomere ya wis, wis karo nomere ya ora tau silaturahim ndak. Mulane sing rumangsa duwe sanak raket tapi kok ora silaturahim,
monggo sebelum datangnya malam niku Saban, monggo dipun diatakan perbaikan diri niki. Ya ten lembung nggih. Kenapa fa inna haula illa yaghfirullah la yughfar lahum hatta yatubu wa yatrafu. Seluruh fa inna haula, maka seluruh mereka yang terkecualikan ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah sehingga mereka bertobat dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu. Mulane fa kharaja nabi nabitul magdal krungu daipun kan Jibril ngaten iki fa sholli kanjeng nabi salat kemudian wabaka kemudian nabi menangis di dalam sujud. Masyaallah, nangis yang dalam sujud di kanjeng nabi ketika Allah mengampuni dosa seluruh manusia, tapi ada orang-orang yang ditinggalkan Allah tidak diampuni karena ini penyakit hati, dosa-dosa yang istimewa termasuk dosa gede yang diliwati Allah niki mboten dipun ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini saya sampaikan jauh-jauh hari, tujuan kula napa nggih, monggo berbenah diri di antara kita semua, jangan ada dengki di antara kita, jangan ada dendam di antara kita ya. Mulane sampai-sampai batin kamu dawuh inna rajaban istighfar minal dzunub. Bulan Rajab niku di bulan kanggo njaluk ngapura sangka dosa. Wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban itu perbaikan hati dari segala aib. Lane bulan Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban ini perbaikan hati dari aib, dari cacate hati sing sifat-sifat madmumah, rasa dendam pegel karo wong liya, ngeting wong liya, niki kudu dipun dandosi estu lek kepengin jenengan pinanggih Ramadan kanthi mendapatkan keberuntungan. Mulane Badru Kamandau inna roja badil istighfari minal dzunub wa Sya'ban li islahil qalbi min Ramadhana litan wiril kulub wa lailatul qadri litaqarrub ilallah. Badur hukaman dawuhna bilih bulan Rejab niku kanggo jaluk ngapurane dosa. Lek Rejab dek wingi jenengan ngatahno istighfar jaluk di ngapura dosa, maka di Saban ini Anda akan sibuk untuk perbaikan hati dari segala aib-aibnya hati ini. Kalau di Saban ini kita berusaha untuk membersihkan hati, perbaikan hati, buatan mirang setelah lagi, buatan HP ini kula. Suaranya Ical nih. Oh, Ical malu. Mau Ical jenengan suanten nih pas ngerangkan sing Sya'ban niku mboten mirang sedanten. Putus, Bas. Kok kaya tagih utang ae putus-putus. Nggih, mantep nih. Apa dari ya? Bahwa Ba'dul Hukama dawuhaken inna rajaba lil istighfari minadz dzunub. Bulan Rajab niku kanggo njaluk ngapuraning dosa. Wa Sya'bana li islahil qalbi, bulan Sya'ban untuk perbaikan hati, minal uyubi sangka celo-celone ati niku napa gedhe karo wong liya, sirik karo wong liya, ngateni lho Bu jenenge apa, hatine terkena aib, punya uyub namanya. Nah niku pro Sya'ban niku dibersihno tenan, soalnya nek engko Sya'ban niki kula sampean dereng sambersihno, jangan-jangan Allah sedang mengobral ampunannya, kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dah negelone kula sampean. Nah, padahal Sya'ban ngarep belum tentu Allah pertemukan kita. Mulane esok malam Sya'ban jadikan malam yang istimewa. Malam Sya'ban jadikan malam istimewa, karena tidak ada malam setelah Lailatul Qadar istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Makanya itu. Wa Ramadan tanwirul qulub,
Ramadan untuk menyinarkan hati di wong kok hatine bersinar pada Ramadan itu. Dan Ramadan itu lho wong iki arep enteng ibadah apa ora yo kanton proses. Makanya bulan Saban, bulan Rejab waktu nanam, kemudian Saban untuk meramat, merawat, meramut Ramadan memanen. Para ulama mengatakan gitu. Bulan Saban ini bulan nandur. Bulan Rejab bulan nandur, bulan Saban bulan ngeramut, bulan Ramadan bulan memanen amal. Mulane wong sing wis toto-toto mulai Saban mulai Rejab ngantos Saban, maka dia akan menjumpai Ramadan dengan begitu indahnya. Kenapa? Karena hatinya sudah bersinar. Hati yang sudah terang ini akan memudahkan manusia ini untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keringanan, ora ono beban, ora ono berat, jiwa sosialnya pun juga tinggi. Walailatul qadri litaqarrub ilallah, adapun malam Lailatul Qadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pada bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ada satu kisah yang terakhir maknane nopo aja sampai kula sampean mboten bodho poso. Mulane aja sampai Saban iki raketang sedina kon bodho poso. Aja ngantek kula sampean di Saban iki raketang sedina kok gak poso. Karena apa? Karena bulan istimewa, sampaikan lebih jauh. Daipun fadlu Saban ala sair suhur, tafadli ala sair ambiya. Bulan Saban di atas keutamaan bulan Saban melebihi di atas bulan-bulan yang lain, sebagaimana melebihinya aku dari nabi-nabi yang lain. Mulane aja sampai kalau sampean mboten siap. Aja sampai mboten siap. Sebab wonten satu kisah, pada suatu kisah ada seseorang yang mensolatkan jenazahnya selang 8 bulan kiambaipun nembe bermimpi ketemu dengan orang yang disolatkan ketika mati. Hukia ngan Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi anahu qala Muhammad Abdullah Az-Zahidi niku matur mata sodiki Abu Hafs al-Kabir. Aku duwe kanca jenenge Abu Hafs niku mati. Fasolai itu ala jenazati, aku mensolatkan jenazahnya. Akan ada malam azur kubrohu sama niat asurin. Aku tidak zarah kuburnya selama 8 bulan. Summa qasatu ziyaratahu. Kemudian aku bertujuan untuk ziarahnya. Tidak wanim tu al-layla. Sebelum aku ziarah kuburnya pada waktu malam itu aku tertidur. Faro'aitu hu. Maka aku melihatnya dalam mimpiku. Mutaghayyiral launi musfiral wajhi. Tak jumpai dia berubah warnane pucat wajahnya. Fasalim tu alaihi falam yarudis salam. Aku uluk salam kepada assalamualaikum dulur. Lah kok dulur kula sing wis mati nika mboten jawab salam. Fakultu subhanallah lima lam tarud alas salam. Krana apa sampean mboten jawab salam kula, Kang? Pakola dia jawab raddus salam ibadatun. Ngene lho, Kang. Salam jawab salam iku ibadah, sedangkan wa nahnu maqtu'una 'anil ibadah, kita sudah mati pun dipun pedhot karo ibadah. Kulo dawuh idza mata ibnu adam ing qata amalu, karepe oleh mati wis pedhot ngamali. Lah aku jawab salam pedhot karo ibadah, kulane lan jawab salam. Fakultu mali araka mutaghayyir wajhi, terus kulo tatakon nang jenengan pada waqt kunta hasanal wajhi. Ya apa sampean kok berubah wajahe padahal mbiyen ing donya sampean iki wakil anteng wajahe. Fakola tetap duluri matur lama wudi tu kubri fi kubri jaa malakun fakom ala rosi. Wakola ya saya khusu wada zunubi wasu amaaf ali. Tiba-tiba ketika aku dimasukkan dalam kubur kui, tiba-tiba datang malaikat di atas kepala saya sambil berteriak ya saya khusu wong tua singelek. Wa'ada dan juga menghitung-hitung, malaikat itu menghitung dosa saya dan buruknya amal saya. Wa'adorobani bi'umudin, wa'udikau wa'perui karo penunggu iku ikhfas ta'ala jadi penaron akhirnya jasadku muruk, jasadku terbakar dengan api. Fa'asumma takalama ma'ikobri, dadak kuburan barang itu, ya melok-melok ngomong, amma istahyaita min rabbiyu yu kowe ora isin karo pangeran ning dunya biayaan
bareng-bareng muni ngono sumal zoktoni zoktotan hatai khtalapat adlai wang koto atma fasili kuburan sing tanggon ini kulo bumi ini nyepit kulo sampe merotoli sampe ati ngajarin ini oh seros-serosan kabe peduan dicepit karo kubur sing melok-melok ngurusi kulo niku wabagat fil adabi ila laylah terus menerus siksa ini sampai pada satu malam yang malam itu muncul namanya bulan Sya'ban. Fa idzan ana bimunadin yunadi min fawqi ayyuhal malik irfa'anhu. Eh malaikat, tiba-tiba pada bulan Sya'ban itu ada suara di atas saya meneriaki malaikat, "Hei malaikat, tinggalkan orang ini. Jangan kamu siksa terus menerus." Kenapa alasannya? Fa innahu ahya lailatan min Sya'ban fi umrihi wa shoma yawman min ayyamihi. Masyaallah. Dhe'e nate ngurip-ngurip saumur uripe nisfu Sya'ban sepisan dil tur yo melok poso mek sepisan dil iku dadi sebab dhe'e diangkat Allah siksane. Masyaallah. Lha ku mulane aja sampe kula sampean raketang sedina dokon bodo napa poso bulan Sya'ban. Lho fadilahe ngeten iki gara-gara dhe'e poso sedina terus sing bengine ning Sya'ban yo melok salat tasbih, melok maca Quran, melok membaca Quran. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi sebab parofa Allah taala adab anni bihormati qiyami lailati min Sya'ban. Masyaallah sampai piyambakipun dipun ngausum basharani bil jannati wa rahmat. Kemudian aku dikasih kabar gembira dengan surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, maka mulai sekarang pun tak aturaken teng panjenengan. Maksud tujuan kula ben isi ana wektu niki untuk besok kita persiapkan untuk 3 hari nggih. Panji wonten dawuh kalau Sya'ban kalau bisa 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Wonten dawuh sing ngoten niku walaupun nanti bertentangan dengan yaumus sak boten bareng siam. Jadi kula panjenengan mun dipersiapaken betul bahwa Sya'ban istighfar qalbi minal uyub monggo. Ayo mulai toto-toto nyambung silaturahim sapa to sing wis medhot silaturahim karo awake monggo sami dipun sambung dene napa ben kula sampean boten termasuk umat sing ketinggalan nalikanipun Allah paring pangapura. Jamaah yang dirahmati Allah, usai sudah jam kita jam 2 dan pangestune kula langsung meluncur ke pengajian darat nih acara muslimat di Kecamatan Durinan Kabupaten Trenggalek. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini membawa barokah, membawa manfaat untuk kita semua, yang sehingga mudah-mudahan yang paling inti adalah malam Sya'ban, malam Senin nanti kita termasuk orang-orang yang ikut mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Amin. Wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana ana sahibam fi safarina wa khalifatina ahlina Allahumma inna ka imanan ka ima wa qalban wa lisanan za amin wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah wa salihata wa wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban baraka wa umran tawila wa bi husnil khatimah Allahumma ja'al
wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli sayyidina la taj'alna wa iyahum min ahli jahli wa ahli zahir amin dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhanallahi rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah.